Alhamdulillah ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sedikit beza yang di sini Ar-Rahman ni kita kata yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah sifat Allah di dunia. Ar-Rahman ni Allah ni Ar-Rahman di mana? Di dunia. Ar-Rahim mana? Di al-akhirah. Al-akhirah. Jadi dalam satu hadis Allah Nabi sebutkan, jadi ja'alallahu Allah ni menjadikan rahmat rahmatan sebanyak ni ada juz kan sebanyak 100 rahmat. Allah ni memiliki sifat kasih sayang, kasih ni rahmat ni sifat yang paling agung sekali lah. Sebab tu lepas nama Allah, nama yang tertinggi iaitu Allah ni, kemudian sifat-sifat yang ada 99 yang lain tu bermula dengan Rahman. Jadi Allah ni ada 100 sifat rahmat ni. Dan Allah pegang 99 sifat itu.
Allah pegang 99 rahmat ni, ada 100, Allah pegang 99, Allah simpan di sisinya, indah. Kemudian Allah turunkan satu rahmat, jadi 1% daripada rahmat Allah ke mana? Fil ard, di ke dunia. Itu dalam hadis, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim pun ada. Jadi Allah pegang 99 rahmat itu, Allah lepaskan satu rahmat dia di mana? Di dunia sekarang, yang kita nikmati sekarang ni. Maka Nabi kata lagi, maka dengan rahmat, satu rahmat ni, satu perseratus rahmat Allah, sehinggakan apa? Sehinggakan kuda ni mengangkat kaki dia tu. Kerana apa? Takut terpijak anak ni. Itu mana rahmat tu. Sampai binatang pun kesan dia. Bayangkan satu rahmat Allah, kita ni manusia di muka bumi saling berkasih sayang dengan hanya baru satu. Bayangkan di mana nanti Allah akan keluarkan rahmatnya ketika di akhirat nanti. Tambah lagi 99 rahmat. Sebab itulah syurga ni kita tak terbayang macam mana rasanya. Sebab apa, ini baru 1% je yang kita nikmati sekarang. Ini gambaran. Sebab itulah, inilah beza antara kedua-duanya. Jadi ini 1% daripada rahmat Allah. Manakala yang ini 99%. Jadi jika orang ni beriman, Allah terima semuanya. Bila kita ni balik boleh bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha, kita dapat 100% rahmat ni yang sejati daripada Allah. Begitulah gambarannya dalam hadis Nabi ni, yang digambarkan pada umatnya. Jadi baik, sekarang ni ketika di dunia, Allah sebut rahmat dia. So itulah, apakah rahmat Allah yang 1% yang ada di dunia ni, yang sangat besar nilai ni? Inilah surah 55 ayat 1 tu. Surah 55 ayat 1 hingga 2. Nak hadis dia ke? Tapi saya kat sampingkan salib lah. Kalau rajin nak menyari hadis, boleh? Biar saya tulis. Kena bosan. Tapi penuh sikit lah kat ni. Jadi dia panjang sikit lah. Boleh hadis dia belum nampak lah. Tapi lepas tu jangan jilid tak. Delete habis. Lepas tu delete habis.
Jadi dalam Sahih Muslim pun ada banyak. Ya Allah sebut, Nabi sebutkan tentang rahmat. Ja'alallahu rahmatan. Allah menjadikan rahmat daripadanya. Ini ada juz, ada 100 bahagian. Rahmat Allah ni, sifat rahmat ni ada 100. Jadi faham sakain dahu tis'ata wa tis'in. Kalau Allah memegang di sisinya rahmat ni 99. Ini tis'ata 99 wa tis'in. Juz kan, bahagian 99 tu Allah pegang dulu, Allah tak bagi lagi. Wa'anjala fil'ar, kalau Allah turunkan di bumi ini juz kan, wahidan, satu bahagian daripada 100 itu lah, 100 tadi Allah pegang 99, Allah turunkan satu bahagian saja. Ini ada kita hari ini, yang kita dapat hari ini. Faman famin zalika, dan daripada satu bahagian itu yatarahamul khalq, maka makhluk ini saling kasih sayang. Sehingga kami datang, kami gambarkan, sehingga seekor kuda mengangkat kuku kakinya daripada anaknya kerana takut terpijaknya. Itu satu rahmat yang Allah turunkan ini ke bumi ini. Ini mungkinlah kalau kita bayang hadis pun cukup dah. Kita bayangkan makna ar-Rahman ini. Jadi satu bahagian itu apa dia? Adalah makna sebenar ar-Rahman. Inilah itu bahagian yang tertinggi sekali. Iaitu dengan rahmat apa Allah turunkan sebenar-benarnya, iaitu dengan turunnya Al-Quran. Itulah dia. Maka Al-Quran ini umpama syurga di dunia ini yang satu bahagian. Maka manusia siapa yang dapatkan syurga di dunia dekatlah dengan Al-Quran. Rugilah dia kerana dengan satu bahagian yang tidak dia dekat ni, dia tak mungkin terdapat 99 lagi bahagian dia yang komplit dia punya nikmat rahmat tadi. Jadi sebab itulah balik pada surah Ar-Rahman tadi, surah 25 ayat 1-2, Allah sebutkan satu bahagian sifat yang dunia. Allah sebut dah satu surah yang khas. Ya Allah sebut dalam surah tu berapa banyak? Fa'i'ayi'ala'irafikumatikaziman 33. Tersilap saya 30 lebih lah. Lebih kurang 30 lebih lah kan. Banyak. Satu surah yang Allah khas kan, bermula dengan nama dia yang baru satu di sebenarnya. Demikianlah. Begitu penyayangnya Allah ini lah, besarnya kasih sayang Allah kepada manusia, kepada makhluknya. Di Ar-Rahman ala Al-Quran. Sebab itulah bila kita lihat dalam ayat ini dan dalam hadis ni lah. Jadi manusia ni yang ada kita hari ini lah, diuji kan, diuji dengan pelbagai lah. So, ujian ni ada ujian yang buruk dan baik lah. Dan Allah utuskan Nabi ni untuk manusia ni dapat melalui ujiannya. Kerana dalam ujian manusia ni ada gangguan, dia sebut tawhud. Tawhud ni dah yang akan menggagalkan usaha manusia ni, ujian kita ni sekarang ni, untuk dapat nikmat Allah yang sempurna ni.
ketika di akhirat kelak. Dalam surah 16 ayat 36
Jadi barang siapa yang menunjukkan jalan yang Nabi bawa yang sama, yang sahih yang Nabi bawa, itulah yang patut kita ikut. Tak ada jalan lain lah. Tapi dia akan dapat rahmat daripada Allah dengan, tadi dengan Quran tadi. Balik pada surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan. Jadi apa tugas Nabi ni yang memberi rahmat ni, iaitu dengan mengajak manusia ni an ya'budullah, menjadi hamba Allah. Jadi siapa siapa yang ikut menjadi hamba Allah yang seperti mana yang Nabi ajak, mereka lah orang yang dapat rahmat Allah yang sebenar-benar. Jadi an ya'budullah wa jatanibut tawud. Abdikan diri kamu kepada Allah, jauhilah tawud. Tawud ni adalah setiap apa yang dipuja, diabdikan diri, dilebihkan melainkan selain daripada Allah. Apa sahaja, harta benda dan sebagainya, hawa nafsu, berhala, itu semua adalah tawud. Itu siapa yang menjauhi tawud ni Allah sebut dengan ikut apa yang Nabi ni, suruh Nabi menjadi hamba Allah ni dengan berpegang teguh kepada Quran. Macam mana kita nak faham ni? Kita buka surah 20, surah 2 ayat 256. Surah 2 256. Surah 40. Surah 40. Ayat kursi bawah. Sebetulnya lepas ayat kursi. Lepas semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Qad istamsaka bil urwati al-wuthqa la yanfa'u wallahu samii'un 'aliim. Tiada sedikit pun paksaan dalam ad-din. Ad-din ni insya-Allah kita akan bincang ayat selepas ni ya, lebih detail. Tapi secara ringkas ad-din ni ada dua makna lah. Sebab ad-din ini juga perkataan dunia daripada din juga. Dunia ni, din ni maknanya dekat satu. Kemudian dana iaitu hutang. Dan juga orang Melayu kita pakai apa nak cari apa? Dana. Bila tak cukup sudah tu nak cari dana untuk cukupkan. Jadi manusia yang hidup sekarang ni, kita sedang mencari dana. Untuk apa? Cukupkan. Supaya kita balik ke rumah yang selesa. Itu juga hidup kita hari ni. Seolah-olah ni kita ni sekarang tengah cari dana ni. Cari dana banyak-banyak. Supaya nanti kita balik rumah kita nanti, kita hidup selesa di sana. Demikian juga itu. Dana, din, hutang juga. Kita ni berhutang. Maka semuanya akan dibalas secara sempurna di sana. Sesuai lah dengan apa yang kita lakukan. Dan din dari segi bahasanya dia ada dua lah. Al-jazak dan juga al-millah. Jazak, millah.
Jaza ni pembalasan. Itu hari perhitungan atau pembalasan, pengadilan jaza. Maknanya mila ni di dunia ni, mila ni apa? Way of life, jalan hidup, cara hidup. Cara hidup siapa yang kita nak ikut? Nabi sebutlah hadis, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu di atas jalan hidup orang yang dia paling rapat. Khalil tu khalil, orang yang sayang. Fal yarzu ahadukum man yukhalil. Maka dah seorang kamu lihat siapa yang dia rapat. Itulah dia punya jalan hidup. Jadi kita ni nak nak jalan hidup yang pergi menuju syurga ni, kita kena rapat dengan siapa? Alim ulama. Yang macam mana tu? Menjadikan Rasulullah sebagai murabbinya. Itu nama jamaah tu, ahlu sunnah wal jamaah. Bersama jamaah yang dibawa Nabi, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut, tabi'un dan orang yang mengikutinya. Ini Allah sebut dalam surah 9 ayat 100. selangkah demi selangkah, ikut sama-sama dengan ikutan yang terbaik, ihsan. Jadi kita faham makna ihsan ni apa. Ihsan, ahsan. Jadi mereka ini Allah kata radiyallahu anhum, Allah reda dengan mereka, dengan apa yang mereka buat ketika dunia itu. Allah terima semua ini. Dan waradu anhum, dan mereka rasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Di mana? Sebab apa puas? Dulu dapat 1% je. Rupanya lepas ni mereka dapat 99%. Kita boleh gambarkan sekarang lagi. Mungkin. Maka wa'adzalahum jannatin tajri tahta al-anhar. Lalu Allah Allah telah menyediakan buat mereka ini syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian itulah kejayaan yang sungguh hebat sekali yang mereka dapat. Jadi hari ini itulah, inilah kejayaan yang sebenar buat kita. Hakikat kejayaan. Inilah maknanya juga makna kemerdekaan nanti. Okey, balik pada surah 2256. Jadi ini kita nanti kita ni banyak lagi lah ceritanya bila kita masuk Maliki Yaumiddin insya-Allah. Okay, kita balik pada surah 2 ayat 256. Jadi la ikraha fiddin. Jadi jalan untuk ikut Nabi tak ada perasaan, tak boleh nak paksa untuk ikut.
Tugas Nabi pun semua bashiran wa nadhiran. Nabi ni cuma pemberi pembawa je, berita gembira dan ancaman, peringatan saja. Nabi pun tak boleh paksa. Bahkan ahli keluarga yang dia paling sayang pun Nabi tak boleh nak paksa. Begitulah. Begitu juga kita. Yang penting Nabi ni dia tidak abaikan tanggungjawabnya sebagai Muslim. Begitulah kita. Kita juga Muslim. Jangan kita abaikan tanggungjawab kita sebagai Muslim, iaitu apa? Jalankan tanggungjawab sebagai Muslim lah. Muslim ni umat adalah du'at, umat dakwah dalam setiap sudut. Baik, kita tengok pada ayat ini, rekod tabayyana ar-rusyu minal ghayy. Benar-benar telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang terbimbing daripada jalan yang terpesong. Jadi tak perlulah, sebab jelas lah. Quran ni sangat jelas. Apa yang dijelaskan oleh Quran ni dah jelas dah. Kebaikan dan keburukan dah jelas dah di mata manusia ni. Kecuali apa, hawa nafsu ni saja yang menolaknya. Jadi kita cuma teruskan dengan dakwah, sampaikan. Jadi fama yakfur bi tawud, siapa yang engkar dengan tawud tadi, tak nak ikut ahok dengan menjaga daripada mengikut hawa nafsu ya. Dan juga tawud yang lain lah. Wa yu'min min billah, dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama, maka dialah manusia yang telah berpegang teguh kepada tali yang kukuh yang tidak akan putus, tali Allah. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, jadi ini juga kita boleh lihat makna yang lebih jelas lagi dalam surah 39 ayat 17 460 ayat mana? Ayat 17. Kembali kepada Allah, bagi mereka ini bushra, kegembiraan. Mereka akan dapat bushra. Dan Allah kata fabashir ibad, gembirakanlah hamba-hamba-Ku. Allah maksud panggil mereka ni ibad. Ibadillah ni panggilan yang mulia. Jadi selain dari itu Allah tak panggil ibad. Ibad ni sebenarnya adalah satu panggilan yang khas, yang special, yang istimewa. Allah panggil kepada hamba-hambanya yang Allah sayang. Nabi ni Allah panggil ibad juga. Siapakah mereka ini? Allah jawab dalam ayat 18. Ini ciri-ciri mereka. Maksud jauh itu aku ni, tengok dalam surah 18, ayat 18 ni. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'una al-qawla. أولئك الذين هداهم الله. أولئك الذين هداهم الله. وأولئك هم أولو الألباب. وأولئك هم الألباب. Mereka ini orang yang jauh daripada tauhid dan kembali kepada Allah ni. Mereka ialah orang-orang yang yastami'un al-qaul, bila mereka mendengar satu kalimah ayat kaul,
fayattabi'una ahsana, lalu mereka ikut perkataan yang terbaik itu daripada ini. Siapa dia? Kalau yang terbaik ni kadang-kadang kita tak nampak kat situ. Jadi kita pergi ayat ni, jawapan ni Allah sebut dalam surah yang sama, ayat 23. Ahsana. Apa ahsan? Nabi Allah sebut terbaik. Ha? Sana hadis. Apa ahsan hadis ni? Al-Quran. Ahsan hadis Al-Quran. Lawan dia lahwal hadis. Nanti kita tengok dalam surah lain. Baca dulu ayat ni. Allahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani yataqasyairu min hujulul ladzina yakhshawna rabbahum. Summa talinu juluduhum wa quluhuhum ila zikrillah. Summa talinu juluduhum wa quluhuhum ila zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Jadi Allah telah menurunkan, inilah rahmat tadi. Allah kata apa? Wa'anzala fil ardh, iaitu Quran. Ahsan al-hadis, inilah rahmat. Dan Allah utuskan Rasul tadi. Jadi Allah turunkan ini sebagai apa? Dalam bentuk kitaban mutasyabihan. Himpunan tulisan yang serupa mutu ayatnya, saling menerangkan antara satu dan lain. Masa ni dan berulang-ulang, peringatan berulang-ulang. Sebab Allah sayang kita ni, tak nak bagi kita lupa. Berulang-ulang. Sebenarnya kita baca surah lain, semua yang ada kaitan, semua cerita mentauhidkan Allah. Tapi masal, amsal dia per, apa misal-misalan dia berbeza-beza sedikit. Itulah ilmu. Maka taqasya'iru min hujuludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi ia akan merasa gemetar kulit-kulit orang-orang yang yakhshawna, dia ada rasa khauf kepada Tuhannya. Jadi munculnya rasa khauf ni dengan usahanya lah. Usia pun mula nak rasa ni. Usia kita ni beriman, kita nak berubah. Inabah dengan ayat sebelum ni, rasa nak kembali. Dengan apa kita dah tahu kita ni siapa? Kita ni jahil. Sebelum ni kita lupakan Allah. Maka kita kembali dengan apa? Bukan kita lalu kita rasa nak belajar. Sehingga kita memahaminya, kita rasa boleh rasa. Bila baca kita faham ayat ini cerita tentang apa, ayat ini cerita tentang apa, rasa dalam hati kita. Itu maksudnya seluruh tubuh kita merasa gemetar dengan kata-kata Allah. Kerana Allah sedang berbicara dengan kita. Ya Allah, tujuan Quran juga untuk mengetuk pintu hati manusia ni supaya dia ada rasa kehidupan dia sebenarnya macam mana, dia akan pergi kepada siapa selepas ini. Barulah dia akan hidup, dia akan mutafiq, dia akan bertakwa. Kerana apa? Dengan memegang kepada ini tadi. Maka perasaan dia ni, ini semua adalah dia punya rohani dia. Kemudian rohani, kemudian julur kepada jasmani ni, semua baik ni dengan Quran ni. Maka summa talinu juluruhum, kemudian dia akan rasa jiwa dia dah tenang. Dia dah sebab itu, dia dah main Muslim. Dia dah selamat. Dia dah serahkan semuanya. Dia dah tak rasa apa-apa. Dia merdeka. Ini makna merdeka belajar hamba Allah. Dia merdeka daripada tawud ni. Jadi kita merdeka kan. Merdeka ni banyak satu nikmat. Kita dapat bebas. Tapi bukanlah merdeka ni maknanya bebas. Kebebasan ni yang mana freedom itu bagi dia merdeka. Boleh buat apa saja adakah itu mereka. Salah. Sebab kalau Allah jadikan makhluk ni semua merdeka, bayangkan kalau matahari dan bulan tu merdeka, dia buat buat apa saja. Dia timbul dari timur, timbul dari barat, hampir lalu dari dunia. Itulah merdeka yang sebenarnya. Kita manusia ni taat. Sebab semua makhluk orang, oh, anything taat ke Allah. Itu merdeka ni.
Kita ni kalau kita kata merdeka, maknanya kita tak ke Allah, baru merdeka. Sebab tu kalau hari ni, kalau merdeka kita kata bebas buat apa saja, habis hancur dunia ni. Kena faham mana tu. Baik. Jadi dalam ayat ni, juga summa talinu juluruhum wa quluhum ila zikrillah, pada peringatan Allah ini. Jadi zalika hudallah, inilah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha, Allah menunjuk kepada siapa yang Allah menghendaki, yang ikut apa yang Allah nak lah. Ya, bukannya petunjuk ni macam magic. Kita kena faham mana ayat ni. Petunjuk ni dia bukan magic. Tiba-tiba ya, dia akan Allah buka tutup. Tapi hasil dia sendiri sebenarnya Allah, Allah nampak hati manusia ni sedalam-dalamnya. Adakah dia ada usaha, dia ada mencari, dia ada keikhlasan. Allah nampak sebenarnya Allah, Allah berikan. Sebab ikut reda dia. Walaupun sedikit, tapi Allah tahu keikhlasan dia. Dia punya tahu, dia punya, dia punya usaha ni Allah pilih dia. Sebab tu kita ni kena begitulah. Bukan dia, sebab tu tak, tak boleh ada alasan kata nak buat macam mana pun dapat petunjuk. Tidak, petunjuk dah ada di sini. Di tangan kita, di genggaman kita. Mana kita hendak atau tidak mengambilnya sebagai petunjuk. Jawapan dia juga ada dalam surah 5 ayat ni. Saya cakap ni ada jawapannya. Tunjuk ni kena ikut redha Allah. Jawapan dia terserah dalam surah 5 ayat 16. Dia daripada ayat 15. Ayat 15 tu ambil yang belakang dia sikit, sambung ke ayat 16 eh. Surah, surah 5 ni tadi surah 39 eh. Ayat 17, 18, 23 dan surah ayat 16. 15 bukan semua, ambil yang belakang dia. Hujung ni, hujung ni, hujung ni. Pada je aku. Kita tengok ayat ni dulu. Yang ini macam, macam banyak ayat sangat. Sebab kita ayat ni tafsiran dia di sini. Saya kena pergi. Ni tadabbur Quran bil Quran. Tadabbur paling ni Quran dengan Quran, kemudian Quran dengan hadis, kemudian Quran di sahabat atau sahabat, kemudian tabi' tabi'in. Yang terbaik Quran dengan Quran. Bila dah tak ada jawapan, memerlukannya. Selalunya yang hukum bila dalam Quran, hukum dalam hadis. Tapi bab tauhid, Quran sendiri menjawabnya. Macam ni, kita bincang hari ini. Okey, kita baca dalam ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi benar-benar telah datang kepada kamu, wahai manusia, daripada sisi Allah, cahaya, iaitu Rasul. Nur di sini, tafsirnya Rasul Muhammad, membawa cahaya. Wa kitabun mubin, dan Al-Quran yang jelas nyata. Dua, Quran dan Sunnah dah datang kepada kamu, kita semua. Itulah petunjuk. Lepas tu Allah sebut dalam ayat yang seterusnya, ayat 16, dia baca Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu sulas salam. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yahdi bihillah, Allah memberi petunjuk dengannya. Benar-benar telah datang kepada kamu Nur iaitu Rasul dan Kitabun Mubin dengan kitab. Allah sebut dalam ayat dia, Allah memberi petunjuk kepada kamu dengan kedua-duanya ini. Nak dapat petunjuk, ambil kedua-duanya ini. Dan barang siapa manittaba'a ridwanahu, iaitu kepada siapa? Kepada orang yang ikut apa yang Allah redha tersebut. Iaitu dua jadi. Siapa ikut dua ni, Allah redha. Syarat dia tu mana? Itulah mana ya. Siapa yang Allah kehendaki, iaitu apa? Siapa yang ikut apa yang Allah redha dengan ikut Rasul tadi, Quran dan Rasul tadi. Itulah mana dia dalam ayat ni. Jadi Allah bagi tunjuk kepada ini dengan subulassalam, jalan-jalan Islam, jalan-jalan selamat.
Maka wayukhriju minaz zulumati ilan nur. Inilah maknanya manusia ni dah keluar daripada kegelapan sebenarnya, jahil tadi semua. Dah keluar daripada kegelapan kepada cahaya nur. Ini jalan Nabi tadi, nur, jalan Rasul. Maka biizni, dengan izin Allah. Dan inilah nama dia wayahdi ila siratin mustaqim, yang mana kita doa tiap kali solat, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ni jelas, inilah macam Al-Quran lain. Dah jelas pada kita dan telah sampai pada kita. Cuma adakah kita mengambilnya sebagai jalan itu? Itu persoalan dia di situ. Baik. Balik pada surah 39 ayat 23 tu. Dah habis ayatnya. Ya, sekarang kita tengok pada ayat surah 39 ayat 18 ni. Yang Allah sebut dalam ayat pula, wa'ula ikahum ulul albab. Dan mereka inilah yang Allah gelarkan ulul albab. Ulul albab ni manusia yang bijak, berfikir. Lubab ni manusia yang cerdik, berfikir. Surah 38 ayat. Macam mana manusia ni berfikir? Surah 38 ayat 29. Ulul albab tu macam mana ke? Kiri dia, surah 38 ayat 29.